yang nomor satu Haji Muhammad Yusof bin Haji Muhammad Saleh lah. Yang nomor dua Haji Umar. Yang ketiga saya Haji Abdul Samad. Haji Umar rupa dia tu saling tak tumpah sama dengan arwah father saya lah. Rupa dia tu sama. 20 April masa father saya meninggal, umur father saya 43 meninggal hospital Johor Bahru lah, Officer Swat atas bukit tu. Brother I pasal rupa sama, dia meninggal umur 34 mengajar. Lama mengajar di Gelang Patah 8 tahun sekolah menengah pengasas lah. Kemudian saya pindah ke sekolah Dato' Jaafar 10 tahun. Kemudian sekolah menengah Majlis Baru 13 tahun. Kemudian sekolah kebangsaan Angkatan Tentera. Sekolah rendah. Saya dia punya penyelia lah 2 tahun. Last saya guru besar Taman Daya 4 tahun. Saya 3. Yang tua tu lah Muhammad Hisham tu. Muhammad Hisham. Dia kerja di KL lah, Kampang. Dia lawyer. Yang nombor 2 adik dia Aliza. Aliza lawyer juga, kerja dekat KL, dekat dia duduk dekat Subang. Azlina. Dia chemical engineering dekat Pasir Gudang, syarikat Western Digital. Sebenarnya yang terror sebenarnya nak arwah bapak saya, mak saya yang paling terror, Haji Aisyah binti Haji Abdul Rasid. Sebenarnya dia yang paling terror. Itu yang kata orang, behind every successful man ada woman. Itulah, dia lebih tahu. Saya sebenarnya close dengan saya punya father. Dengan father tu kalau satu hari tak nampak dia, dia demam. Father sakit lama juga. Darah tinggi, kencing manis, perempuan kembang, jantung. Komplit lah. Dia dekat tempat sakit-sakit, doktor panggil lama, masuk hospital JB lah. Hospital Seterah Aminah sekarang. Jadi abang saya pula yang meninggal tu, Haji Umar tadi pun, sama penyakit dia. Meninggal kat hospital Sultan Aminah juga. Darah tinggi, ada kencing manis, ada jantung sama. Mother saya meninggal tu, pertama tua lah, sakit tua. 79? Tak, 63 kata. Umur sakit-sakit tua lah. Adalah sakit-sakit. Biasalah, tak ada. Sakit betul-betul teruk apa tu tak ada. Saya bawa dia pergi hospital Jalan Abdul Samad, spesialis. Lepas tu doktor pun tak boleh ni, suruh keluar juga. Tu dia cakap agak sakit mak ni dah teruk lah, doktor pun tak nak terima. Cuma satu istimewanya, dia semasa hidup ada cakap dengan saya dia nak pergi Mekah kalau boleh lah 7 kali. Dia nak 7 kali. Dia dah pergi daripada tahun 59 apa dulu, pergi 57 ke 57 dia pergi. Jadi sampai dia meninggal dia dapat pergi 6 kali. Dia sebenarnya arwah mak dia itu bangsa dia Banjar. Banjar. Orang Banjar. Daripada keluarga yang miskin. Saudara mara dia ada di Kuala Tunggal, Jambi. Palung dia apa semua ada. Cuma dia ni agak miskin tapi agak hati dia tu baik, bersih. Dan bila arwah father tu nak pergi, dia dah cakap, kau pergi ni nanti ada seorang, orang kau tewas. Dia dah boleh beritahu. Betul.
dia pergi pegangan Cina tu kan, seorang kena tembak. Tapi peluru tu bukan daripada depan, daripada belakang. Orang tembak kat depan. Rupanya nak cakap kalau pergi berjuang tu tak boleh ambil apa-apa kecuali senjata lah. Jarum patah pun tak boleh ambil. Orang susah-susah orang dulu kan. Nampak emas ke apa ambil. Simpan. Kena. Dia nak pergi kadang-kadang. Arwah mak saya cakap, jangan pergi. Sebab dulu Ahmad Indra dah tunggu dia, dah ambush dia. Jangan kata dia. Sebab arwah father saya dengan Ahmad Indra ni pun sama-sama nuntut, sama-sama belajar. Cuma father I, dia ni belajar ke satu tempat, banyak tempat. Kemudian zaman British dulu, Ahmad Indra masuk komunis, dia lahir komunis, berjuang bersama komunis. Father I tidak. Itu jadi dia kawan baik. Jadi dah berlainan ideologi tadi, dah kira macam musuh jugalah. Jadi masa Mak Indra ditangkap, saya tengok dia, dia dipenjarakan di bertepat sekejap. Dia dapat buku, ada buku dia, macam-macam dia maki Father I lah. Anjing British lah, apalah, apa-apa kan. Dia marah dengan Father I. Tapi ideologi masing-masing. Father I ni macam-macam tuntutnya. Tapi dia kebanyakan dia tak ada pakai pada pakaian, daripada amalan. Jadi benda tu jadi macam darah daging. Jadi selamat. Teruk dia masa berjuang tu. Orang jirus dengan asid, habis hancur baju, tapi badan dia tak terjas. Orang tembak, bukan tak kena, kalau kena arwah diselisihkan. Bila dia sebagai ketua yang memimpin, dia dah kehausan. Minum-minum macam mana, ambil air kelapa orang, tak ada minta izin tuan, dia tak tahu siapa, dia minum. Orang Cina tu baling lembing, tercacak tau dekat dia punya bau. Nasib kena bau. Kalau kena dada, dah awal-awal lagi dah arwah. Dia kalau tengah pergi berjuang tu, tak boleh ambil apa-apa kecuali senjata. Jadi kadang-kadang nampak orang rumah tu macam-macam harta, ada apa rumah Cina kan, bakarnya bakar serang attack. Nampak tengok godaan lah. Kalau you terambil, kena lah amalan dia. Sebenarnya macam diorang selalu kan, mungkin ni pernah dengar juga pasal selempang merah kan. Jadi pengikut-pengikut dia tu, dia buatkan kain merah, adalah bacaan dia. Sebenarnya bila dia buat itu, kalau kita buat tak boleh jadi. Sebab masa dia buat tu, selempangan setiap orang tu, pertama ada yang mengiring ikut yang kita tak nampak. Jadi sebab dia ada selempang merah tu, orang tu kira selamat. Itu semua dengan kuasa Tuhan lah. Ayat 4 ni pun dia bagi, dapatnya daripada arwah mother. Mak saya dapat ilham, beritahu ayah saya. Bukan dibuat. Ada yang pasal dah terdesak. Cina zaman tu dah melampau sangat. Dia attack tempat-tempat Melayu. Dia bakar budak dalam buai, dia lambung, dia cocok dengan benek dia. Dia bunuh mana. Semua mati. Pemulu-pemulu yang ada ketua kapal, semua habis dia bunuh. Jadi dah, kata orang, dah tak ada pilihan lah. Kalau aku biarkan pun aku mati, aku melawan pun mati, matilah. Paling tidak, biarlah mati melawan. Jadi bila orang tua ni buat, ada yang yang benda berani sikit lah, adalah 20-30 orang tu, okey lah, tak apa. Cubalah kan. Ada ayah je bunuh 100 orang lebih kan. Jadi kebetulan dia pergi 20-30 orang pergi attack, berjaya, Cina habis, semua balik selamat. Jadi orang nak percaya, boleh kan, tambah lagi ramai, makin lama makin ramai. Itu pengikut dia. Dah percaya, dah berjaya. Kalau tak berjaya
bagi 30 balik 3 orang. Siapa nak ikut lagi? Perjuangan dia tu masa tu memang apabila Melayu dan Islam itu dicabut dia punya kesucian dia itu yang bukan buat dia... Itu gara-gara komunis dah melampau sangat. Cina lah senang kita. Bintang 3 komunis dia dah bermaharaja lela. Orang semua dah takut. Dah tak boleh nak buat apa-apa. Ha, jadi kebetulan macam father I ni, ialah dia adalah nuntut-nuntut apa semua dulu. Jadi ada geng-geng dia agak yang baik. Itu yang ikut dia. Jadi, sebab apa bila dia pergi tu, mungkin amalan ini, bila dia pergi berjuang tu, apa yang berlaku, mungkin ada juga dengan berita kan, Cina-Cina tu dengan senapang, yang dia tembak ke atas tau. Dia kata dia nampak orang tinggi-tinggi, macam pokok kelapa, tembak lah. Cina tembak ke atas, you dengan parang, kencang dia je lah kat bawah. Ha, itu satu, yang ada kata dia tak nampak. Macam mana dia nampak dia nembak ke atas, dia tak nampak orang kat bawah. Dia kata tinggi megalah semua. Ha, ha, macam pokok kelapa. Ha. Lepas tu dia kata pedang berjalan. Tak nampak. Memanglah dia tak perasan orang. Kalau perasan nampak. Ha, jadi macam itulah. Ha, jadi itu kelebihan. Inilah dia ayat 4. Jadi Cina-Cina kepung rumah Dato' Hon tu. Kena kepung. Jadi dia minta Dato' Hon sebagai pegawai daerah Batu Pahat, ketua lah. Jamin pegawai daerah tu dah kira besar lah. Untuk nyeberang, tahan Fadai. Daripada nyeberang. Kalau awak tak dapat tahan orang tu, the whole family dia, Husin Hon memang tak ada lah. Habis. Dia akan, you know. Dato' Hon dah tak ada pilihan. Terpaksa dia pergi. Sebelum Fadai nyeberang, dia dah tunggu. Sampai Fadai datang, dia jumpa, minta tolong. Sebenarnya, dia sembah kaki Fadai, kata. Sujud minta tolonglah. Jangan nyeberang demi keselamatan family dia. Sebab Cina cakap, kalau Fadai nyeberang aja, satu family dia habis. Kalau Dato' Hon pada masa itu sanggup korbankan family dia, tempat tu licin lah, habis semua. Ini Fadai pun kesian. Macam 13 Mei apa dekat KL dulu semua kan berlaku. Rumah saya dekat tempat diorang jaga tu, nak tengok siapa keluar ke luar. Kita ada keluar ke tidak, ada menyokong ke tidak, kita tak campur sebenarnya. Itu dah kira urusan kerajaan. Dia perjuangan-perjuangan sekarang ni pun minta maaf cakap lah, kalau dulu orang Melayu tu betul-betul bersatu. Kalau Melayu lah, kita sebut Melayu lah, tak kira lah Jawa ke, Bugis ke, Banjar ke, whatever lah, unity tu ada. Perpaduan tadi saya cakap tu, asas tu, itu kan ada perubahan. Bersatu teguh, percaya teguh. Ambil satu batang lidi tu, kita patah boleh. Jadikan penyapu, kita patah boleh. Mungkin kalau tak betul-betul kuat, tak boleh. Itu prinsip dia, asas.